Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengimbau agar warga dan seluruh elemen masyarakat di Jabar memadamkan listrik selama 1 jam dari jam 8:30 hingga 9:30 malam pada Sabtu 30 Maret 2019. Hal tersebut sebagai salah satu bagian dari kampanye Earth Hour, yaitu untuk mengurangi laju pemanasan global dan dampak perubahan iklim. Sebagai salah satu bagian dari kampanye Earth Hour untuk mengurangi laju pemanasan global dan dampak perubahan iklim, seluruh elemen masyarakat di Jawa Barat diimbau agar memadamkan listrik sejak 8:30 hingga 9:30 malam pada Sabtu 30 Maret 2019. Menurut manajer komunikasi WWF Dewi Satriani, pihaknya menargetkan semakin banyak masyarakat maupun instansi yang melakukan langkah mendukung Earth Hour, seperti mematikan lampu hingga kegiatan ramah lingkungan lainnya. Target kami sebetulnya bukan berapa jumlah energi yang hemat. Target kami adalah berapa partisipasi publik dan partisipasi pihak-pihak yang terkait. Misalnya semakin banyak hotel yang melakukan ikut dalam partisipasi ini, setelah itu mereka akan menindaklanjuti dengan kemudian melakukan penghematan lebih jauh. Berapa banyak restoran yang terlibat, berapa banyak kantor pemerintah atau kantor swasta yang terlibat, itu kemudian mereka akan melakukan dengan tindaklanjuti. Kampanye Earth Hour dilakukan setiap Sabtu pada minggu terakhir bulan Maret setiap tahun di seluruh dunia. Budi Hartati, Bandung TV.